Assalamualaikum dan selamat malam. Waktu Malaysia lebih kurang pukul 9 malam. Saya di Dubai UAE sekarang ni, lebih kurang pukul 5 petang. Hari ni saya agak full oleh kerana siang tadi kan saya berjumpa dengan ada dua meeting dengan klien, and ada juga mengenai meeting ni yang saya nak kongsikan dengan anda, okey. Dalam topik kita pada malam ini. Dan topik pada malam ini adalah dalam perniagaan, okey, kita jangan fikir negatif. Okey, jangan fikir negatif bila berniaga. Dan ini sangat penting, terutamanya kan bagi mereka yang merupakan usahawan atau bakal usahawan, di mana negativiti ni kan akan menghalang kita dalam kejayaan perniagaan. Saya akan kongsikan 3 perkara yang anda jangan lakukan. Okey, malam ini 3 perkara yang anda jangan lakukan, dan dalam waktu yang sama juga saya akan bagi tahu anda 3 perkara yang apa sebenarnya yang anda patut lakukan untuk berjaya dalam perniagaan. Oleh lebih-lebih lagi bila kita duk fikir tentang negative thinking ni. Let's terus masuk topik ni. Topik iaitu kan jangan fikir negatif bila berniaga. Now, mula-mula dulu. Dianya mukadimah dulu. Okey, mukadimah dia kan kenapa kita fikir negatif? Sebab sebelum kita berniaga, okey, maaf, sebelum kita lakukan sesuatu, okey, sebelum kita ada masalah sesuatu, kita kena tahu apa punca dia. Okey, so sama juga macam negativity. Okey, kita fikir negatif, kita kena tahu apakah punca negativity tersebut. Bila kita tahu punca dia, okey, baru kita boleh menangani. Itu yang topik yang saya nak kongsikan dengan anda pada malam ini. So, kenapa kita fikir negatif? Right? Kenapa kita fikir negatif? Secara rata-rata, fikir negatif ni kan mudah. Okey, secara rata-rata fikir negatif ni mudah. Sebab apa mudah? Kadang-kadang kita secara psikologi ni, manusia ni kan dia ada apa tahu? Dia ada macam protective shell ataupun Mak Salim panggil sebagai satu emotional insurance, okey, ataupun ada banyak nama dia. Mungkin kita panggil dia defensive mechanism. Okey, apa maksudnya bunyi dia pelik-pelik kan? Bunyi-bunyi yang pelik ni kan sebenarnya daripada buku-buku psikologi mengatakan apa tahu? Kita nak seperti satu insurance dalam diri kita sendiri. Sekiranya kita gagal, kita akan rasa macam dah agak dah, kan? Dah agak dah. Macam tu, kita akan rasa macam lebih lebih selamat dan lebih selesa bila kita fikir negatif. Okey, contohnya macam ni tau. Contoh pernah tak macam ni? Katalah kita dah nak mulakan perniagaan. Kita nak mulakan perniagaan, lepas tu ada rakan kita tanya, betul ke you nak mulakan bisnes ni? And then kita jawab apa tau? Betul, kita nak cuba-cuba. Nampak tak? Kita nak cuba-cuba. Bukannya kita kata, betul kita nak berjaya. Kita nak cuba-cuba kan? Sebab apa? Kita sebagai defensive mechanism, in case perniagaan kita gagal in the future, kita dah kata dah, tak apa, kita cuba-cuba aja. Make sense tak kat situ? Kan? So, jadi kadang-kadang juga, bila kita buat satu teknik, satu strategi dalam perniagaan kan, kita rasa macam, alamak, macam tak jadi je. Dalam diri kita sendiri tau. Dalam diri kita sendiri, kita rasa macam, alamak, mungkin tak jadi teknik ni. Sebab apa? Bila betul-betul teknik itu tak jadi, kita katakan apa tahu? Kita akan kata, dah agak dah, hari tu dah kata dah, hari tu dah rasa dah memang tak akan menjadi. Make sense tak? Kita akan create satu protection untuk diri kita sendiri. Bila kita fikir negatif kan, in the future, kalau benda tu terjadi, kan, kita akan rasa macam dah agak dah. Macam tu, make sense tak? Kan? Kita takut apa tahu? Yang kita takut adalah, aku nak berjaya, aku nak set goal, katalah goal pendapatan perniagaan aku ni kan RM10,000 bulan ini. Okay, kita tak buat macam tu sebab apa tahu? Takut tak capai. Make sense tak? Kan? Kita tak buat macam tu sebab takut tak capai. So itulah maksud saya dengan defensive mechanism tadi tu. Kita nak defend, kita rasa macam tak confident. So that's why kita tak letak matlamat yang jitu, matlamat yang tepat, sebab kita nak ada ruang untuk kita rasa macam tak apalah, dah agak dah, tak menjadi. Oh, betul tak? Kan? So, kita nak that kind of insurance. Make sense tak? Okay? So, that's why ianya mudah untuk kita berfikir negatif. Dan itulah asal-usulnya bila kita fikir negatif. Ada 3 perkara yang jangan anda lakukan supaya anda lebih ready untuk menangani benda-benda negatif ni. Okay? Ada 3 perkara yang saya nak kongsikan dengan anda. 3 perkara. Okay? 3 perkara apa yang jangan anda lakukan, dan saya akan bagi penyelesaian dia apa yang patut anda lakukan. Nombor 1. Okay? Bila kita fikir tentang jangan fikir negatif ni kan, anda jangan generalize-kan sesuatu itu. Okey, ataupun anda umumkan sesuatu tu. Nah, apa maksud dia macam ni tau. Contoh, kalau kita ambil exam, dulu-dulu kita sekolah kan, kita ambil exam and then kita gagal exam. Okey, kita tak dapat keputusan yang baik lah. Okey. And then dalam diri kita sendiri kita kata apa tau? Aku ni tak pandai. Okey? Nampak tak? Because kita gagal, katalah kita gagal matematik lah katakan. Macam saya dulu, saya gagal matematik. Okay? And then kita kata,
alamak aku ni tak pandai sebab tu kantoi. Okey, nampak tak kita generalize kan yang kita sebab kita gagal peperiksaan matematik, kita dah general kita ni tak pandai. Tak pandai dalam segala-galanya. Okey? Kat situ yang kita jangan lakukan. Make sense tak kat situ? Ataupun kadang-kadang dalam relationship lah. Okey, dalam relationship and then kita gagal dalam sesuatu apa hubungan relationship. Okey? And then kita generalizekan diri kita sendiri, kita ni tak pandai relationship. Okay? Bila kita kata macam tu, tak pandai, kita generalkan semuanya pada diri kita sendiri. That's why in the future, kita dah ada that negativity tu, yang kita pun akan gagal relationship yang akan datang. Okay? Padahal mungkin, kalau dah spesifikkan, mungkin masalah dia, masalah kat mana? Mungkin masalah komunikasi. Sikit je, komunikasi situ kan? Tetapi kan, bila kita generalizekan, benda tu jadi satu negativity, kita nampak benda tu lagi besar. Kan? Itu maksud dia. Okay? Jangan generalkan. Maybe satu lagi. Perniagaan lah. Contoh macam perniagaan. Katalah anda buat perniagaan and then perniagaan anda ni gagal. Contoh. Okay? Tapi gagal sebab apa tahu? Mungkin salah satu teknik dan strategi yang anda buat tu kan gagal. Katalah anda buat teknik Facebook lah katakan. Contoh. Okay? Anda guna teknik Facebook and then tak menjadi teknik tu. And then anda terus generalizekan, anda umumkan, aku ni tak pandai berniaga. Make sense tak? Again, itu yang anda jangan lakukan. Okay? So, kat sini, yang membuatkan perniagaan kita, kita hamper. Kita akan ada penghadang dalam perniagaan kita bila kita umumkan kesilapan kita. Okay? Dan bila kita umumkan kesilapan kita, itu yang negativiti kita tu kan akan jadi lebih besar lagi. Okay? So, itu jangan dilakukan. Tapi apa yang anda kena lakukan adalah anda kena macam tadi, selidik balik sebenarnya kan kat mana yang gagal tu, kat mana yang silap tu, okay? Dan fokus dekat situ sahaja. Jangan umumkan dalam kepala anda, sebab lagi anda umumkan dalam kepala anda, lagi ia akan jadi negatif dalam diri anda sendiri, okay? So, jadi kalau anda kata, anda buat bisnes, anda promote kat Facebook, bisnes anda tak menjadi. Bukan maksudnya anda tak pandai bisnes. Maksudnya apa tahu? Mungkin silap teknik anda di Facebook. Mungkin anda belajar video marketing. Mungkin anda belajar email marketing. Anda belajar teknik-teknik strategi yang lain. Betul tak? Akan? So, itu maksud saya, jangan cara lain. Okay? Jangan dengar negatif daripada orang lain. Nah, apa maksud dia? Jangan dengar negatif daripada orang lain. Yang ini kita selalu dengar. Kan? Kita selalu tahu. Kita jangan dengar apa orang negatif lain cakap. Tapi kan saya nak beri penekanan kat sini tau. Negativiti ni kan dia mudah berjangkit. Contoh, katalah dalam satu bilik tu ada 5 orang. Okey? Dalam satu bilik tu ada 5 orang, kemudian 5 orang ni positif. Yang ni positif. Kemudian datanglah satu orang. Okey, masuk dalam bilik tu, tapi yang satu orang ni negatif. Apa akan jadi kan? Yang satu orang negatif ni kan, negativiti akan berjangkit pada 1 2 3 4 5. Lalas dalam bilik tu ada 6 orang yang negatif. Okey? Perasaan negatif ni macam saya katakan tadi, dia ni lagi mudah untuk berjangkit. Kita sebagai manusia lagi mudah untuk lihat yang negatif, okey, daripada lihat yang positif, right? Contoh macam ni. Contoh katalah macam kita buat perniagaan. Again, contoh saya perniagaan lah. And then perniagaan kita gagal, okey. Apa kita fikir? Adakah kita fikir contoh macam apa nama ni? Alamak, saya ni kena berusaha lebih lagi. Saya kena belajar lebih lagi. Saya kena lagi hebat lagi, okey? Ataupun kadang-kadang kan kita fikir apa tahu? Alamak, apa nama ni? Kerajaan buat buat GST contohnya. Kan ni cerita dulu, sekarang dah tak ada GST, okey? Masa GST, okey, last year masa ada GST, banyak perniagaan gagal. Okey, banyak perniagaan gagal dan saya tak salahkan perniagaan oleh kerana memang susah. GST ni menyusahkan kita at that time, okey? And banyak perniagaan gagal, banyak perniagaan tutup kedai dan sebagainya. Saya kesian sangat-sangat perniagaan-perniagaan yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya. Mostly akan salahkan GST, okey? Mostly akan salahkan kerajaan. Okey, in a way betul lah. Okey. But perniagaan yang berjaya apa tahu? Mereka akan fikir cara lain, kaedah lain untuk berjaya dalam perniagaan mereka, okey? Mudah untuk salahkan orang lain, salahkan pihak lain, okey? Tapi kan yang susahnya untuk kita fikir positif dan cari cara lain, kaedah lain. Sebab itu lagi banyak kerja. Blaming others sangat-sangat senang, okey? Contoh kalau kita buat business, kan kita buat business dengan partners, okey? Kita ada partners, and then partner kita buat slack. Biasalah kadang-kadang dalam business kan kita ada partner buat slack. Okey, harapnya tak adalah partner kita buat slack. And then business kita gagal. Okey? Most probably kita akan kata apa tahu? Sebab partner buat slack, sebab tu bisnes gagal. Betul tak? Okay? Sebab itu mudah kita blame orang lain. Tetapi kan kalau kita betul-betul lihat apa silap kita, mungkin komunikasi kita dengan partner kita tu yang salah, yang slacknya, mungkin tata slacknya pada diri kita sendiri. Okay? Kita tak nampak, tapi lebih mudah untuk kita lihat kesilapan orang lain. Okay? Masalah orang lain. Kita tak nak berusaha sebab susah.
Okey, kita lagi mudah untuk salahkan orang lain. Okey, so maksud dekat sini kan adalah apa tahu? Jangan apa nama ni, kita dengar negativiti dari tempat lain, okey, daripada orang lain dan termasuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ada suara-suara negatif dalam diri kita sendiri. Okey, so kat sini mudah dengan susah, kita akan buat benda yang mudah dulu. Okey, kita takkan buat benda yang susah. Dan benda yang mudah ni kan adalah fikir negatif. Okey, so jangan lakukan tu. Okey. But apa yang anda perlu lakukan? Okey, kalau jangan fikir yang jangan fikir negatif macam tu, apa yang anda perlu lakukan adalah anda kena faham bahawa anda kena buat benda yang susah. Okey. Sebenarnya memang kita kena lawan kat situ tau. Kita kena lawan sesuatu yang yang ramai orang akan lakukan. Ramai orang akan buat benda yang mudah saja. Okey, ramai orang akan blame others, salahkan pihak lain, salahkan orang lain, salahkan kerajaan, salahkan itu, salahkan ini. Okey, tetapi tak ramai yang akan betul-betul usaha untuk cari penyelesaian dia, sebab penyelesaian tu susah. So, one thing yang anda kena lakukan dalam kejayaan, anda kena tahu benda tu susah sebenarnya. Kalau kejayaan ni mudah, semua orang dah berjaya, betul tak? Okey, tapi because kejayaan tu susah, that's why anda, bila anda rasa susah sikit, sebenarnya kan anda dah on the right track dah tu. Okay? Right. So, bila anda rasa susah sikit, good news sebenarnya tu. Sebab anda dah on the right track. Right? So, jadi poin saya yang kedua, jangan apa? Jangan dengar negativiti daripada pihak lain, daripada orang lain dan sebagainya. Dan buat benda yang susah. Bukan benda yang mudah. Benda yang mudah, anda akan blame ada sahaja. Okay? So, jadi dua perkara yang saya dah kongsikan dengan anda. Ada tiga semuanya. Saya ulang balik. Nombor satu, jangan umumkan negativiti. Okey, kedua, jangan dengar negativiti daripada luar dan juga daripada diri kita sendiri. Okey, ada satu lagi yang saya nak kaitkan tentang apa yang anda jangan lakukan dan apa anda perlu lakukan. Poin nombor tiga, jangan apa tahu dalam perniagaan, jangan takut mencuba, jangan takut explore, jangan takut untuk kita rasa curious. Okey, jangan kita jangan takut nak explore sesuatu. Jangan kita takut mencuba sesuatu. Kita kena sentiasa curious. Okey, kita kena sentiasa curious dalam perniagaan. Dan ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Sebab tu saya sebut tentang dua video saya sebelum ni. Okey, pagi tadi bersama klien saya, okey, saya ada buat video live di luar kedai spa klien saya, dan semalam juga saya ada buat video di di dalam garage klien saya. Yang mengendalikan ialah perkhidmatan di garage, workshop, okay, baiki kereta. Now, kesannya macam ni tau. Kedua-dua klien saya ni kan tak nak buat online marketing. Okay, sebab apa? Sebab mereka kata online marketing ni, pemasaran online, perniagaan internet ni adalah untuk kalau nak target satu-satu negara yang besar ataupun nak target seluruh dunia. Okay, sebab klien saya ni adalah spa. Maklumlah spa kan, spa contoh, kalau kita ada spa dekat Damansara contohnya, bukannya kita dapat target klien dekat Johor, dekat Penang, dekat Terengganu, Sabah, Sarawak, betul tak? Kalau kita punya spa dekat Damansara, saya rasa orang Damansara saja. Itu pun bukan semua Damansara kan, mungkin dalam radius 5 km keliling kita punya spa tersebut. Okay, so jadi kan dua klien saya ni kan yang memiliki garage, okay, dan juga spa. Pagi tadi kan saya ada buat video, nanti tengok video ni, saya ada bagi teknik-teknik dia. Dua-dua katakan tak perlu ada online presence. Dua-dua kata tak perlu ada laman web, tak perlu ada social media marketing, tak perlu ada video, tak perlu ada search engine, semua mereka rasa tak perlu. Sebab apa? Mereka tak tahu. Mereka takut. So, jadi kan, because mereka ni klien saya, saya take time untuk convincekan mereka kan untuk kena buat juga. Walaupun perniagaan anda kecil-kecilan, walaupun perniagaan anda setempat, okay, still anda perlu ada online presence untuk dapatkan pelanggan yang ramai. Kalau anda tonton video saya semalam, okay, di garage tersebut, garage tu baru bermula 3 bulan. Dan pada bulan pertama, of course, pada mula-mula tak ada zero pelanggan tau. Tapi lepas aplikasikan teknik dan strategi perniagaan online, kan, lepas 3 bulan, sehari kan lebih 10, dekat 20 pelanggan dia dapat di garage dia, oleh kerana menggunakan online strategi, online teknik. Okay, so jadikan silap dia kat mana tak sebelum ni? Silap dia adalah fikir negatif. Okay, fikir negatif yang internet ni takkan membantu perniagaan setempat. Okay, so jadi bila saya dah convincekan mereka, sebenarnya kan perniagaan setempat pun perlu gunakan internet, lagi ramai pelanggan dan mereka dah mula fikir, mereka dah mula nak mencuba, dah tak takut mencuba. Okay, and then mereka dah tak takut nak explore. Okay, dan explore benda yang baru, mencubalah juga tu kan. Dan mereka rasa curious, macam mana sebenarnya online business ni boleh membantu perniagaan setempat. Perniagaan saya ada workshop, yang ada garage kereta,
dalam masa 2-3 bulan daripada kosong dah dapat berpuluh-puluh pelanggan dah setiap hari. Okay? Spa yang saya bantu tadi tu pun dah mula dapat pelanggan dah oleh kerana menggunakan beberapa teknik strategi yang saya kongsikan dalam dua video saya yang lepas. Okay? Alright? So, jadi jangan takut untuk mencuba sesuatu baru. Okay? Terutama dalam perniagaan. Jangan takut explore. Jangan tak apa, keep on curious. Selalu rasa curious untuk belajar sesuatu baru dan implementasikan sesuatu yang baru. Okay? Dan ada satu quote ni kan Mak Saleh kata apa tau? All progress take place, okay, outside your comfort zone. Okay, dia kata all progress take place outside the comfort zone. Segala pembaikan diri anda, segala progress yang berlaku sebenarnya kan di luar kita punya comfort zone. Kalau kita sentiasa rasa comfortable dengan perniagaan kita maksudnya apa tahu? Tak berkembang. Okay, anda kena masukkan diri anda sendiri dalam perniagaan anda kan, bawa perniagaan anda ke tempat yang anda rasa tak berapa selesa. Cuba benda baru, explore benda baru, okay? Curious dengan teknik dan strategi baru. Dan itu yang akan menjadikan perniagaan anda makin besar, makin besar, makin besar, okay? Daripada dulu saya, start dengan one man show, buat bisnes online dengan laptop saya dan sekarang ni alhamdulillah berada di Dubai, UAE, kembangkan perniagaan ke peringkat antarabangsa. Oleh kerana saya sentiasa pushkan perniagaan saya supaya saya sendiri rasa tak selesa, okay? Mana tak selesa kan? 2 tahun lepas kan, saya sendiri tak selesa untuk mulakan perniagaan di Dubai. Tapi saya tahu, bila kita letak diri kita dalam keadaan tak selesa ni kan, kat situlah progress akan ada, okay? Gagal, berjaya is subjective. Kalau gagal, kita masih lagi dapat ilmu, okay? So, jangan takut, okay? Untuk explore, mengembangkan lagi perniagaan anda. So, jadi 3 perkara yang anda jangan lakukan, okay? Jangan fikir negatif. Dalam berniaga kan, nombor 1, jangan generalize-kan. Kalau anda gagal satu bahagian, bukan anda gagal dalam perniagaan. Bukan anda gagal kesemuanya. Kedua, jangan dengar negativity orang lain. Dengar yang positif sajalah, okay? Negatif orang lain kan akan berjangkit pada anda juga, okay? Dan yang ketiga, jangan takut untuk explore, mencuba sesuatu yang baru. Sentiasa curious, okay? Dan sentiasa letakkan diri anda di tempat yang anda tak comfortable untuk kembangkan lagi perniagaan anda. InsyaAllah. Boleh? Macam tu? Boleh, okay? Ada rezeki? Lawati www.openeducation.com.my. Assalamualaikum, saya Mak Gairi. Malam lanjut, saya akan tulis di bawah. Selamat malam.